Oke teman-teman ya, tahu racik nih burung ini. Masuknya dari kemari ya. Jadi ini racik kurang ke depan lagi tadi kita taruh nih. Ini sekarang posisi racik akan kita pindah ya, teman-teman ya. Ini ajaran kita nih habis dipukuli sama dia. Kita coba lagi ya. Nah, ini kita geser dulu kamera. Mana tahu nanti dia mau turun lagi ya kan. Oke. Sekarang kita pindah raciknya teman-teman. Sekarang kita ranju dia dari depan sini ya. Soalnya tadi terlalu jauh racik kita bikin ya. Ini kita coba dulu ya, kita ranju dari sini ya. Ini racik cuma 9 mata ya teman-teman ya. Terlalu sedikit ya. Seram juga sih burung tadi ya, ajarannya habis dipukul ya mada. Tapi memang kita sengaja tadi kita lagakan sebentar ya kan, biar nanti nyali ajaran ini biar meningkat ya. Karena dia ini nggak pernah dipukul sama burung hutan, jadi kita coba dulu ya kan. Dilagakan sebentar biar dia mentalnya naik nanti. Oke teman-teman ya, racik cuma 9 mata ya, terlalu sedikit nih teman-teman. Buat rekan-rekan pemula jangan ditiru ya cara ini ya, ini sangat berbahaya nih racik sedikit gini. Kalau bisa pakai yang 31, 27 atau 40 gitu ya. Yuk kita lanjut lagi.
Halo. Ada kucing pula tadi teman-teman ya. Padahal tadi targetnya itu udah yang mukuli ajaran kita tadi udah mau dekat ya, udah di bagian sana deh ya. Datang pula kucing dari warna putih di depan pika tuh. Cuaca pun udah agak panas ya teman-teman ya. Ini kayaknya ini mau kita lanjut besok ataupun lusa, nanti kita kemari lagi ya teman-teman. Nah targetnya udah gak begitu panas sekali deh ya. Tadi pun datang deh ke sebelah sana dia, cuma diam aja deh ya. Nah karena mungkin cuaca udah mulai panas kan. Kalau dia mau datang lagi tadi ini mudah-mudahan, karena kan racik ini udah saya ranjau kemari ya. Racik sembilan mata ini. Oke lah teman-teman ya. Karena hari ini pun kita cuma ngajari ajaran ini kan, jadi nggak terlalu berambisi kali kita untuk nangkap burung itu tadi ya. Yang penting ajaran tadi udah mau dia melawan dan dia mau bertarung, udah cukup kayaknya ya. Nanti esok atau lusa nanti kita datangin lagi kemari ya lokasi ini ya. Kita coba nanti bawa pikat kemari nanti. Ini kita bongkar dulu raciknya teman-teman, karena cuaca udah agak panas ya kan. Nanti hari-hari apa kita kemari lagi. Nanti ngajar udah mau dia berantem ini dah. Cukup lah untuk spot hari ini ya. Tadi ini udah sempat hampir mau tarik tali juga nih dari, saya perhatikan ya. Ibaratkan dia kalau sepeda motor hampir kehabisan bensin dia. Antara mau mati dia keretanya dan sama mau hidup. Istilah dia udah nyendat-nyendat dia. seperti itulah dia tadi teman-teman. Antara dia tadi ini mau lari, tapi kena mungkin nyalinya masih ada kan, jadi dihantam lagi sama dia. Jadi sama saya tadi, saya keluar sebentar kan biar burung hutan tadi pergi kan. Jadi kan dia ini kan nanti nggak kalah telak kan. Nanti kalau udah kalah telak nanti susah untuk memulihkannya, apalagi kan burung ajaran kan kalau udah kalah telak. Jadi kalau namanya ajaran tuh nggak bisa kita paksakan ya teman-teman ya untuk dilagai, kecuali pikat ya. Kalau udah pikat yang udah matang, nah itu pun kalau pikatnya tahan laga, kalau nggak tahan laga ngapain dilaga kan. Oke lah teman-teman, ini racik udah kita bongkar, jadi kita mau pulang aja dulu ya. Karena ini udah cuaca udah agak panas, ini pun agak liar nih teman-teman, nggak bisa dipegang ini. Agak liar ini, nggak mau dipegang deh. Oke teman-teman ya, kita mau lanjut pulang dulu ya.